Ya, jumpa kembali di channel Fit Sugiarna. Di pagi yang cerah ini saya akan mencoba untuk kembali melihat perjalanan Kometo Transporter yang akan masuk ke tunnel 11 Gunung Pohong. Ini baru mau menuju ke arah tunnel 11. Jalanan atau jalan ini ya cukup untuk mobil, namun kalau berpapasan harus berhati-hati karena memang agak sempit. Nah, ini mulai menanjak di sini untuk mengarah ke Gunung Pohong. Oke, sementara di sini ada rumah teman. Kita mulai jalan baru, udah dicor dan nanjak karena ini memang ke arah gunung yang sering disebut Gunung Pohong, padahal memang gunung beneran ini. Ya inilah, memang udah zaman dari zaman dulu dinamakan Gunung Pohong. Oke, kita akan memposisikan diri di atas punggungnya atau di atas punggung outlet tunnel 11. Oke, ini berada di outlet tunnel 11. Kita akan menyaksikan perjalanan Kometo yang masih terlihat sangat jauh sana. Kometo Transporter masih terlihat sangat jauh sekali, itu sekitar pre-gift barangkali, jadi masih beberapa menit lagi untuk bisa nyampe ke tunnel yang ada di bawah ini. Nah, suasana pagi hari ini cukup cerah, arus tol Purbalenyi pun juga nampak lancar, dan di sini juga ada teman nih, Kang Alfian, bersama satpamnya, bodyguardnya. Kemudian di sini tempat untuk ya bersanteria, sebenarnya ada tempat duduknya, sebenarnya bukan tempat duduk ini tapi untuk pagar, namun dipakai untuk tempat duduk. Ya, sungguh indah. Akan menunggu perjalanan Kometo untuk bisa masuk ke tunnel 11. Ya, semakin mendekat Kometo Transporter yang sedang membawa box girder, tentunya ini akan dibawa ke arah Purwakarta karena memang pemasangan sekarang sudah di daerah Purwakarta, karena di daerah Bandung sudah selesai semuanya, tinggal pemasangan mania tiang-tiang LAA atau listrik aliran atas. Untuk parapet memang sudah terlihat terpasang, ya, parapet kanan dan kiri sudah terlihat terpasang, dan tentu saja ini akan dilanjutkan dengan pemasangan tiang listrik aliran atas. Sebagai informasi saja bahwasannya pemasangan bantalan maupun rel kereta cepat Jakarta-Bandung yang setiap batangnya mempunyai panjang 500 meter sudah sekitar atau sebelum mengger. Jadi sudah kurang lebih 7 km terpasang dua jalur kereta cepat Jakarta-Bandung atau rel kereta cepat Jakarta-Bandung.
Dan nampaknya Cometo Transporter ini membawa Pokirder dengan ukuran pendek. Ukuran pendek menurut informasi itu 24 meter. Sementara ada yang mempunyai panjang 32 meter. Dan pemasangan memang sehari hanya dilakukan satu kali pemasangan ke arah Purwakarta. Pengambilan ini dari casting yard 4 Kopo Bandung, karena memang di sana ada lokasi untuk pabrikan atau pembuatan atau pencetakan Pokirder. Oke, semakin mendekat. Satu petugas berjalan di depan Cometo Transporter akan membuka palang yang ada di depannya, karena ini sepertinya tertutup supaya tidak dipakai untuk umum. Ya, semakin mendekat, Cometo Transporter akan segera masuk ke outlet tunnel 11 di Gunung Pohong. Tepatnya ini berdekatan dengan rest area kilometer 125 tol Purbalenyi. Ya, betul, terlihat memang Pokirder pendek ini, karena itu masih ada spasi atau masih ada kelonggaran dengan bagian tanduk yang belakang. Oke, satu petugas akan masuk ke atas Pokirder untuk mengarahkan supaya bisa tepat pada tunnel 11. Masih berhenti. Kita lihat untuk arus lalu lintas yang ada di tol Purbalenyi ini masih terpantau lancar. Masih berkabut sehingga tidak terlalu nampak jelas bukit atau gunung-gunung yang ada di sekitaran sini.
Oke, segera masuk Komito Transporter yang membawa pegirder ukuran pendek ini. Karena tadi ternyata berhenti karena ada tren yang barusan keluar dari tunnel 11, sehingga Komito Transporter berhenti sejenak menunggu keluarnya bukan keren tapi pengeruk tanah itu. Ini sekarang pengeruk tanahnya berada di samping nih, berhenti sejenak bergantian jalurnya. Semakin masuk Komito Transporter dan akan menempuh jarak yang ada di tunnel 11 ini kurang lebih 1 kilo. Ya, masuk sudah Komito Transporter yang membawa pegirder ukuran pendek tadi dan akan melanjutkan ke arah Purwakarta. Sekian informasi hari ini. Tetap semangat, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Tetap semangat, salam sehat, sukses selalu. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan bantu like, subscribe, dan share.